saya lihat tempatan IT-nya juga sudah sangat memadai, jadi venue yang sangat patut kita banggakan ya, salah satunya di bola tangan ini. Dan kami lihat semangat dalam menyemai nilai-nilai Olimpik itu ya, persahabatan, penghargaan dan kehormatan itu memang terimplementasi dengan baik di bola tangan. Apalagi Pak terkait dengan fasilitas yang sudah ada ini ke depan dan seperti apa harapan kepada pemerintah daerah atau pemerintah sendiri di daerah Pak? Ini kan sudah, karena tadi sudah standar internasional kata Bapak ya, seperti apa? Jadi harapannya salah satu sukses PON adalah bagaimana venue yang sudah dibangun itu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat, dan juga nantinya harapannya Pemprov maupun Pemka, asosiasi bola tangan seluruh Indonesia, khususnya Aceh dan Aceh Barat, mudah-mudahan ini bisa memaksimalkan venue yang ada, yang sudah baik ini, untuk nantinya bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi, atlet-atlet Aceh yang berprestasi di ajang nasional maupun insya Allah mudah-mudahan di internasional. Nama lengkap jabatan Pak? Saya Nyoman Gede Agus Astama, di PB PON sebagai Panwasra Wakil Ketua Bidang SDM. Sekian, terima kasih.